Selamat datang di channel YouTube Kejari Jember. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Selamat menyaksikan. Dari pegawai tata usaha dan tenaga kerja. Cuci tangan dari kita kejaksa dan BMU resmi dapat digunakan. Kita pada pagi hari menjelang siang ini ada beberapa hal. Pertama, tadi kita memilih pegawai baik jasa maupun tata usaha teladan dan tenaga honor per triwulan agar mereka dapat bekerja lebih efektif lagi, bekerja lebih cerdas, bekerja tuntas dan ikhlas. Itu moto kami, bahwa pegawai kita nilai, kita evaluasi. Semoga dengan pilihan ini bisa lebih meningkatkan lagi. Kita lanjutkan dengan acara peresmian tempat cuci tangan yang kita peruntukkan untuk masyarakat luas. Masyarakat bisa mempergunakan ini karena di sini paling depan kita buat, tapi tetap di dalam halaman kantor Kejaksaan Negeri Jember supaya masyarakat lebih senang datang ke sini, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa was-was. Ini juga bagian dari edukasi hidup sehat, gerakan germas, gerakan masyarakat gemar hidup sehat dan mencuci tangan. Segala aktivitas kita cuci tangan. Jadi siapapun boleh, nanti masyarakat, mungkin petua ojol, tukang ojol, atau pemulung, atau siapa yang letih beraktivitas, silakan cuci tangan di sini, silakan bisa dipakai tempat istirahat untuk merokok, melepas lelah sejenak. Kita ada kafe yang selama ini kita fungsikan untuk ruang tunggu tilang karena COVID. Sementara kafe tidak beraktivitas dalam hal jualan, tapi bisa dipakai tempatnya. Jadi kami Kejaksaan Negeri Jember selalu berusaha pelayanan yang bisa dilihat oleh masyarakat ke depan. Masyarakat tidak perlu sungkan. Kalau seandainya masyarakat ingin masuk pun ke dalam, ada lagi tempat cuci tangan kita siapkan. Ada dua, BRI menyediakan ini. Kita terima kasih BRI yang mewujudkan apa yang menjadi angan-angan kami. Itu yang paling utama, dan juga ada edukasi. Jadi orang tahu, oh ini jaksa. Jaksa juga mengedukasi orang beriman menjaga kebersihan. Ada tiga bahasa kita pergunakan. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan kita tetap kearifan lokal, bahasa Pandalungan, bahasa Jember. Sebenarnya di sini juga karena sudah terima kasih sekali karena kerjasama antara Kejaksaan Negeri Jember ini dengan BRI Cabang Jember yang sudah sangat harmonis. Jadi begitu kemarin ada ide dari Pak Prima untuk membuat wastafel ini ya, dalam rangka mendukung germas ya, gerakan masyarakat hidup sehat, plus dengan kondisi yang sekarang ini ada ya, ini kan pas momennya nih gitu lah. Jadi dari ide beli ini ya kita sambut dengan sangat hangat sekali gitu, karena sama-sama kita pengennya kan juga satu tadi ya, untuk membudayakan orang untuk biar lebih terbiasa untuk lebih hidup lebih sehat. Bahkan termasuk juga cara-caranya. Sedangkan tuh kadang orang juga hanya yang penting kena sakit saja, tapi sebenarnya ada caranya, dan ini sudah dibuatkan contoh-contohnya gimana cuci tangan yang baik dan benar ya, sehingga nanti ya memang bisa untuk mengeliminir ya ataupun menghasilkan dampak dari COVID-19 ini yang sekarang ini terjadi di sekitar ini. Jadi ini adalah tindak lanjut dari kerjasama yang kita bangun dengan pihak bank, tentunya Bank BRI. Jadi dari kerjasama yang kita lakukan kemarin yang sudah dilaksanakan MOU-nya, pihak dari Bank BRI memberikan bantuan hibah kepada kita sebuah tempat cuci tangan yang tentunya ini sangat penting dan berguna bagi masyarakat. Jadi sebelum bertemu atau melaksanakan kegiatan di areal kejaksaan, mereka harus cuci tangan di sini pakai sabun, baru bertemu. Jadi ketika kembali juga harus cuci tangan pakai sabun, baru. Sebelumnya masyarakat harus cuci tangan dulu.
Jadi kita juga bukan hanya untuk menyediakan untuk masyarakat, untuk pegawai juga kami siapkan di depan depan gedung kantor Kejaksaan Negeri Jember. Jadi setidaknya kita harus menunjukkan cuci tangan supaya apa? Ya, supaya ya, terutama di zaman apa, di masa wabah corona ini, setidaknya kita harus pilihan dengan sabun. Alhamdulillah saya sebagai masyarakat saya benar-benar terima kasih karena sudah memberi fasilitas seperti ini untuk menghindari yang hal yang nggak diinginkan.